baru-baru tadi masyarakat di Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dibuat geger dengan temuan kawasan yang mengandung banyak emas. Kawasan yang disebut sebagai Bukit Naga tersebut viral di berbagai media sosial dan pemberitaan karena diserbu warga yang berbondong-bondong untuk mengumpulkan batu yang ditengarai memiliki serat atau urat emas tinggi. Warga pun banyak yang rela berpanas-panasan dan berkubang tanah untuk mengarungi batu dengan peralatan sederhana seperti cangkul dan linggis. Dikatakan salah seorang warga setempat, ia juga mendatangi kawasan tersebut dan membawa pulang batu yang dimaksud dan benar memang ada mengandung serat emas. Namun di samping itu, beberapa orang juga tidak ada yang dapat emas yang diburu. Meski kebanyakan mereka masih mencoba peruntungan, kawasan tersebut terus didatangi warga bahkan hingga petang hari. Mengutip dari Borneo News, Kapolsek Tewah Ibda Teguh Triyono bercerita, mulanya ada cerita seorang warga yang menemukan bongkahan batu di tanah milik masyarakat di daerah tersebut. Ketika dipecah, ditemukanlah urat emas yang mencapai 70 gram. Kabar itulah yang membuat banyak orang berbondong-bondong mendatangi wilayah desa Sumur Mas untuk mencari bongkahan batu yang mengandung emas tersebut. Hingga kini pihak kepolisian setempat terus menghimbau kepada warga agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.